Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku sebangsa dan setanah air. Kembali bersama di sini Doni Priayi, ditemani dengan siapa ini? Adam. Hari ini kita kedatangan paket yang sangat besar sekali, dan di sini juga kita reviewnya nggak di tempat biasanya karena di sini besar sekali, teman-teman. Tuh, coba lihat, ini besarnya udah sebesar Adam paketnya. Tuh. Jangan dikasih tahu dulu. Jadi teman-teman, hari ini spesial. Ini adalah box mainan terbesar yang pernah saya beli. Terakhir tuh yang paling besar tuh yang 1/4 Batman NECA ya, yang kena ongkirnya itu 8 kilo kalau gua nggak salah ya. Dan videonya udah pernah gua review. Nah, yang ini besar banget karena ini ongkirnya kena 17 kilo. Tuh, udah kayak statue ya. Berat banget ya. Isinya apa, Dek? Thomas, kita buka dari mana ini? Oh, dari sini. Semangat sekali, ini baru pulang kerja si Adam, minta cepet-cepet dibukain. Mau minta mainannya. Ya. Permisi. Aku suka. Dia nggak sabaran, guys. Nggak sabaran dia. Iya, tunggu ya. Batuk adek itu. Hati-hati ya. Ya. Thomas. Mungkin kayak gini ya. Rasanya review. Rasanya. Unboxing. Sini. Unboxing statue gitu ya. Berat. Besar banget. Bantu papa. Bantu. Angkat. Angkat ini. Ada bisa masuk ke sini enggak? Coba. Coba masuk ke sini bisa enggak? Masuk sini. Bisa enggak? Enggak bisa. Kita buka apa? Wah, ini besar sekali ya. Wah, ternyata besar banget. Papa bantu. Wah, besar sekali. Besar sekali ya. Mana lah dia nggak bantuin ya, kabur ya. Wih. Dek, besar sekali. Sini, adek. Wih, besar sekali, dek. Wow, jadi buat teman-teman yang belum tahu, ini adalah set Thomas terbesar Thomas yang pernah dibikin Fisher Price. Wah, ini coba teman-teman lihat di sini ada dapat apa ini? Percy Thomas. Hello. Wih, tahu dia. Ini siapa ini? Ini coba lihat. Cranky. Ini siapa ini? Ada Carly. Carly nih. Siapa ini? Oke, sekarang kita unboxing. Siapa namanya ini? Nggak tahu papa, kan ada yang nonton. Kita tuh, harus. Wah. Dipasang batai dulu. Iya. Thomasnya. Banyak sekali dek. Segelnya banyak kali. Segelnya. Iya. Ada di situ, di samping situ. Nah, kita buka segelnya. Ini ke atas. Sama ini ke atas. Wih, besar sekali ya. Pos, hati-hati. Ini belum. Siapa yang bapak ini apa? Wih. Siapa yang bapak? Wih, sini. Coba lihat ke kamera. Siapa yang datang? Permisi. Nih, siapa teman-teman. Yang... Tuh, lihat. Siapa aja sih? Coba kita tunjuk. Ini siapa nih namanya? Golden. Ini siapa? Siapa ini? Ini siapa ini? Thomas. Percy. Terus nih Nia ya. Masih ada segelnya. Iya, banyak sekali. Oh, ini segelnya di sini. Tuh kan ada W-nya. Ya. W-nya. Thomas itu bisa muter kayak gitu. Ini satu lagi. Iya. Ini. Wih, banyak sekali segelnya. Segel. Iya. Tuh kan. Bisa muter? Bisa. Pasti muter. Dek, coba kita bantu papa. Slow.
Serot. Wah. Hati-hati. Pelan-pelan, ini banyak. Nih, teman-teman. Wow. Banyak sekali ya. Ini ada partnya. Tuh. Ada rel-relnya. Nih, banyak sekali. Rel-relnya. Ayo, bantu papa keluarin. Eh, bantu papa keluarin ini. Iya. Ini banyak sekali. Thomas, kamu ini mana? Wih, gede sekali partnya. Jadi ini juga bisa digabung ke arena yang kemarin udah pernah kita review ya. Oh, ternyata ada part-partnya juga. Ada Harold, Dek. Ini Harold. Nih. Ini Harold nih. Nih, teman-teman, Harold kereta api. Partnya banyak banget. Kita keluarin dulu aja. Banyak sekali. Besar sekali. Besar sekali juga, Thomas. Ini besar sekali. Blanky. Besar Blanky. Sekali. Ada si Blanky, Pak. Ada si Blanky, ya, Pak. Ini Blanky. Okay. Up, kita juga. Ini yang terakhir. Habis cakra. Oh. Unboxingnya menghabiskan banyak cakra. Dapat manual instruksi, capek banget. Apalagi ini puasa, teman-teman. Capek banget. Ini tuh banyak banget part-partnya. Oke, nanti kita lanjutin ya. Ini kita mau rakit dulu ya, karena ini kayaknya cukup banyak part-part kecilnya. Jadi kita rakit. Teman-teman, kita rakit ya. Oke, kita rakit dulu. Ada gubangnya, Pak. Jadi ini dia, teman-teman. Banyak sekali part-partnya tuh. Wow, ini boxnya gede banget. Adam bisa masuk ke dalam sini, teman-teman. Sabar apa? Besar sekali, banyak sekali. Kita rakit dulu. Oke, guys, jadi ini dia udah dirakit. Ini besar banget, teman-teman bisa lihat ya. Maaf, ini kamar mainnya Adam. Tempat mainnya Adam nih, tuh. Seadanya kayak gini. Ini gede banget sih. Tuh, teman-teman bisa lihat. Jadi ini adalah salah satu track terbesar yang dibuat sama Fisher Price untuk mainan Thomas nih. Ini gede banget ya. Sebelumnya dia juga bikin apa yang versi lama ya. Kalau yang versi lama tuh Track Master. Yang seri Track Master itu ada juga yang gede tuh, yang gue lupa namanya. Ada super apa gitu ya, pokoknya gede banget. Tapi ini yang ini lebih ini ya, kalau yang ini yang paling tinggi nih. Yang kalau yang satunya itu yang versi lama itu yang agak lebar. Dan teman-teman juga bisa lihat di sini, ini gua gabungin sama yang kemarin. Jadi track set yang gua beli kemarin juga si Sodor Cup nih bisa digabung di sini. Nah, yang uniknya lagi di sini, di bagian sini ya. Jadi di bagian sini tuh dia ada 3 sini, teman-teman. 1, 2, 3. Jadi dia bisa disambung sama 3 track set lagi di sini. Nah, jadi ini adalah core-nya. Jadi makanya ini gua beli ya, karena bisa digabungin sama track yang lain juga. Jadi ini tuh jadi bagian tengahnya nanti. Ada punya. Apa ada punya, Pak? Main apa ini, Dek? Ada punya tadi. Wow, ada main apa? Main Mario ya? Tadi ada lampunya. Ada lampunya? Oke, teman-teman, jadi untuk next review yang lebih detail dan fitur-fitur yang ada di sini nanti gua akan bikin video terpisah ya. Jadi hari ini kita akan lihat-lihat saja bagaimana gedenya. Oke, teman-teman, jadi sekian unboxing singkat gua hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa menjadikan referensi buat teman-teman yang pengen beli mainan ini. Dan untuk akhir kata, gue undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep collecting action figure, karena mengoleksi action figure adalah jalan ninjaku. Dadah, Dek. Dadah.